Brand gua Adventure itu beda, nggak bisa diklik kan? Nggak bisa diklik, yang menandakan bahwa ini manusia dari Natalia ini. Halo kan, saya Arifin and yeah, welcome to Game Mobile Legends. Bang bang, bang 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 bang, bang bang. Hai. Nah ya kan, di video kali ini gua mau nge-review hero Natalia yang di rework ya. Dengar-dengar sih bagus. BTW gua udah main berapa kali ya makin Natalia rework ini ya. Saya perlu menyesuaikan hero Natalia rework ini ya. Jadi kita bakalan coba lagi main di klasik nih. Ya BTW buat kalian yang belum ikutan giveaway, silahkan ikut giveaway dari sekarang ya, karena 3 hari ke depan gue udah bakalan umumin. Jadi kalian masih ada waktu 3 hari untuk ikutan ya, yang belum ikutan langsung gas ikutan, gas gas gas. Dan yang mau ikutan lomba video intro, silahkan kalian ikutin juga ya, hadiahnya itu lumayan loh. Kalian bisa milih skin bebas yang ada di shop, itu hadiahnya ya, itu hadiah utama sih sebenarnya ya. Oke kan, sekarang kita sudah masuk di in game-nya dan sekarang ini gue bakalan post dulu dan mudah-mudahan kita langsung ke in game-nya aja ya. Dan langsung saja kita ke in game-nya. Let's go everybody. Oke kan, sekarang kita sudah sampai di in game-nya ya. Sekarang kita lihat untuk hero Natalia ini ya. Dari perubahan yang kita lihat sih ini kayaknya jalannya Natalia itu berubah ya guys. Sekarang itu jalan Natalia itu lebih lenggo-lenggo gitu. Ini belum apa-apa udah AFK aja. Aduh kacau kacau. Gue asalkan lo tau ya guys, dari fan server itu banyak banget orang yang AFK, bener dah. Banyak banget, bosen gua sama orang yang AFK. Ya gua mau report-reportin, kasihan gitu ya. Masih bocah nanti dia nggak bisa main ML lagi gitu. Ya kasihan, orang juga mau senang ya guys ya. Tapi jangan di ML juga dong, jangan di Adventurer juga. Brand gua Adventurer itu beda, nggak bisa diklik kan, nggak bisa diklik. Ya menandakan bahwa ini manusia dari Natalia ini. Pertama itu kita itu harus nginin dulu, ngeluarin skill lah pokoknya biar mode hilangnya itu ya, invisible-nya itu hilang, baru kita bisa mukul tower. Nah itu minusnya Natalia yang sekarang ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki si bug-nya ya. Amin aja lah. Ya itu yang bikin sering ngeganggu orang-orang rata-rata. Ya nggak bisa mukul tower pas lagi ngilang. Ya kalau yang dulu-dulu sih bisa kan. GG juga kamu. Udah GG lu mukil. Ya Martis itu mukil. Martis itu dilarang untuk mukil ya. Untung kita nggak mukil ya. Kita ngekill kan ujung-ujungnya. Mayan lah yaw. Mayan lah yaw. Kita bakalan ciduk-ciduk lagi nih. Tapi kita nunggu jadi dulu ya. Ini gua nggak mau main. Aduh itu dia. Udah mantap jiwa tuh. Nikmat tuh sebenarnya tuh. Mana-mana dianya mana-mana. Nah, ini dia. Enak banget ya nyampahnya ya. GG gitu nyampahnya. Ini juga lamaan ya. Ayo kita ultiin aja. Kita cari buff lagi kan ya. Natalia kita nggak ada buff sama sekali. Mati dia, mati. Mana si Martizu? Mana Martizu? Martizu mana? Pasti kesini Martis, kebaca. Kesini Martis, ketahuan Martis. Martis itu bakalan kesini. Kita udah baca sih pikirannya Martis ya. Buset jauh bener. Ultinya sekarang bisa maju kan ya? Ini saya udah berapa kali main loh. Jangan diambil. Oke, nice, thank you. Thank you Zilongu. Harus ambil buff banyak-banyak ya, demi Natalia gue jadi ya guys. Natalia jadi udah lu jangan diambil, bukan gue aja. Oke okay, nice. Bukan gue yang dapat lagi, cuek banget ini. Natalia nggak bisa hilang-hilang, kapan hilangnya? Nah ya booknya dari yang Natalia yang sekarang itu kadang Natalia itu nggak bisa ngilang kan. Kabur aja kabur. Nah nice, jangan dilawan dulu ya. Kita harus jadiin dulu Natalia ini sekarang. Abis di rework ini agak sedikit kurang damage ya, tapi dalam segi pertarungan ya, fightnya tuh lebih enak sih itu, tapi kurang damage aja. Kita harus bener-bener jadiin Natalia yang sekarang ya.
itu sih pengalaman saya. Oke, kita bakalan pukul-pukul dulu minion. Ini pada mati mulu romannya gitu cuy. Romannya pada mati semua ini. Cuman kita doang yang normal. Ini si Leslie kita auto ciduk lah. Mati dia, mati kan. Udah, thank you. Tuh, sinyal. Si Laylanya nge-lag kan, nge-lag. Siapa lagi nih, kuda? Ih, kagak hilang anjay. Natalie tadi nggak hilang tuh, gua suka keselnya begitu tuh kan. Ya, Natalie-nya nggak hilang. Males kalau gitu ya. Oke, Fanny kita GG. Martis dia GG loh. Hati-hati Martis ya. Aduh, nge-lag cuy. Ih, gitu banget. Maju dewek nanti anjay. Maju dewek ini multinya, nggak bisa mundur. Ajak kesini. Jangan ada back. Back itu, aduh, Leslie bukannya diiniin. Oh, bagus. Kok langsung ulti sih dia romannya? Gak jelas dia. Kita habis mana kan? Habis mana? Oh, mantap jiwa kamu menyerang aku ya. Gak bakalan bisa. Ini pada ngefit ini, semuanya pada ngefit kan. GG. Aduh, Leomord mati. Ih, bego Leomord anjir. Ya elah, gue sih seneng gitu ngeliatin orang gitu. Mati. Nah, udah, back. Leslie buat apa ulti ke gua? Darah gua itu penuh. Sorry aja lah ya. Oke, mantap. Oke, sekarang kita bakalan mukul lagi. Oke, gila paninya darat loh. Pas pantesan aja tuh dia ngekill hoki loh. Ini tadi kita nggak ngepush turret. Jelas anjir, tim punya tim gini mulu nih kan nih. Gua males punya tim kayak gini nih. Hingga jelas banget itu apaan, kabel apaan begitu kabel. Nanti kalau kita udah jadi aja nih sekali ciduk mati, liatin aja. Sekarang gua full farming dulu ya. Gua jadiin dulu. Gak bakal bisa kan? Harus diinin dulu nih kalau mukul tower. Pas banget hilang. Martis mau ngejar gua, Martis. Nandai dia fighter, gua maunya assassin sama mage lah. Yang gue ciduk karena gue belum jadi juga nih dia nih. Nikmat. Ya Allah, gini nih menesan nih, maju mulu. Ultinya gue males, ya Allah, keciduk mati dah langsung. Nih gue gak suka dari ultinya si Natalie yang sekarang. Kadang juga suka begitu kan. Males gue ya. Males gua menolak lah. Ya kok surrender, gua udah GG kalah surrender. Tuh, kita dari ke kill 5 gitu. Ya. Aduh. Ini parah banget ini. Ini AFK dia nih, enggak beli item sama sekali nih. Enggak sih, aduh kacau sih ini mah. Martisnya PA, sumpah Martis. Kacau Martis, mati 7. Ngefit banget dia sumpah. Parah sih Martisnya, parah bener. Gak terima. Ini maju nih, gua gak suka nih kayak gini. Tadi kan kita ngalahin ke tower ya. Tadi masuk ke tower jadinya. Ini gua yang gak suka dari Natal yang sekarang ya.
Tapi nanti mudah-mudahan juga semakin lama semakin kebiasa ya Gan ya. Mana sih? Udah bakal dikit-dikit lagi jadi kita. Terus, 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 terus. Oke, nice nih. Lesley kita bakalan ciduk, Bung. Lesley kita bakalan ciduk ya. Hilang lagi lo make inian lagi lo kabur. Oh my god, oh my god, oh my god. Sorry ya, sorry, sorry. Kamu nggak bakal bisa ngejar aku. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Ya ilah, kasihan banget dah. Sorry ya Martis, sorry ya. Sorry ya Martis ya, sorry ya. Ini macem-macem dia. Mantap jiwa. Mundur dulu bos, mundur bos. Mundur bos, mundur. Ih bagus sih Jilong yang pusono. Nice Jilong. Bisa menang nih kita nih. Walaupun si Martisnya ngefit ya. Lihat Martis sekarang udah berapa? Martis 9 coy. Gua nggak tahu dia maksudnya apa, nggak beli item. Mungkin dia pikirannya tuh sayang-sayang dibeliin. Mendingan dibuat kumpulin, sangkanya duit game ya, bukan duit di matchnya. Itu dia nggak tahu game MOBA tuh. Gue yakin tuh bocah malam tuh main, yang main tuh bocah. Mati. Isi sini nih. Ayo dong. Tahu dia tahu kan. Daripada itu kita ngambil buff lagi, oke. Ayolah Martis lah, Martis bisa main bener sedikit gak? Gue males sama Martis nih. Please Martis, ilesley. Mati kan dia. Nah, kita biarin ini si Martis duel sama si Retail. Mati dia juga, mati. Mana lagi kita tukang penciduk gitu ya, Natal yang sekarang penciduk. Kamu juga aku ciduk, mau aku ciduk, kamu mau aku ciduk. Jangan, belum sakit, kita belum sakit. Mantap jiwa. Ini minion yang bawah tinggal satu. Oke, nice. Nah, attack speed kita udah mulai jadi kan. Nice lah. Mantap jiwa, mantap. Mang Leslie, mana sih Mang Leslie? Mang Leslie belum kita ciduk ya. Liatin aja nih Mang Leslie. Aduh, nggak bisa lagi ini ngilangnya. Lama sekali. Oke, Mang Leslie kita bakalan ciduk. Mang Leslie mati, Mang Leslie. Mang Leslie mati, Mang Leslie. Emang enak Mang Leslie. Kasian deh lo Mang Leslie, Mang Leslie. Mang Leslie mati, Mang Leslie mati. Wadah kamu juga. Wadah. Kasian banget kamu ya Mang Leslie. Emang Gilong sekarang, Mang Gilong. Wah nih Mang Irit masih bahaya. Mang Irit lagi duel. Mang Irit, gue bakalan bantu Mang Irit. Ntar ya, walaupun gua nggak ada inian. Mang Irit. IGG, thank you. Walaupun lu nyampah gitu, Mang Irit, setidaknya Mang Irit GG. Huh.
Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mega kill. Kita udah ngekill 9 mati 1, cuy. Nah, untung kita udah jadi ya. Ini gua nggak tahu sama si Martis. Buset, udah Martis tiba-tiba beli yang ijo gitu ya. Tumben dia tumben. Enggak ada duit dikit banget sih. Nah, mantap jiwa. Ayolah, menang lah. Bisa nih kalau ada gua. Hero MM-nya gua ciduk-cidukin mulu dia. Wis. Mantap jiwa. Back. Ayo back dulu, back dulu. Mati. Oh, mati. Unstoppable. Apa Mangkuda mau ngapain? Mangkuda ceritanya itu gua nggak paham sama Mangkuda. Ini aduh, Jilong bunuh diri. Maaf. Gak jelas Batman-nya. Ini kita udah sakit banget loh. Ini Natalia kita udah sakit banget kan. Oh, kita bakalan jadiin terus. Kita bakalan ngelot kan, selolot kuat ya. Dan dia lagi war di sana loh. Ayolah, bantulah, please bantu. Gak kuat, Sololot. Gak kuat Sololot kita kan, masih belum kuat Natalianya. Walaupun dibantu sama skill 2 nya kan ya. Oh, mati jiwa. Nah, gue mau ciduk Mang Leslie. Mang Leslie itu hero late game, gue males sama Mang Leslie. Mana Mang Leslie? Ya, ini dia Mang Leslie. Ah. Wise, ciduk aing. Aing keciduk. Ah. GG lah. Oke, kita keciduk sama si Irritel. Udah jadi, sakit banget loh. Ya, Irritel udah jadi. Namanya Mikasa, gak jelas banget. Ode, buze, terus bantai. Sedikit lagi tuh padahal ya. Enggak apa-apa. Ini aduh, ini ngapain dia beli botol padahal belum jadi itemnya sama sekali. Ya Allah, Martis. Ya Allah, ngelawan Rot maksudnya apa coba? Ya Allah, sabarin aja, gua punya Martis kayak gitu. Sabar ya, Gan ya, sabarin aja, Gan ya. Dia ngelot. Oh, back aja, mendingan back. Oh my god, kita punya teman gandeng benar. Suwe bata ah. Mantap. Terus lawan, bisa menang. Kabur Jilong, kabur. Nice, kabur. Nice Jilong. Jilong kita GG ya. Kita bikin Lost Gold Meteor. Menolak. Gua kesel sama si Martisnya doang kan. Gak jelas banget Martisnya sumpah. Mana lagi sini dia? Mana? Ya Allah, Martis bunuh diri lagi, baik. Bisa menang. Natalia Mia kita jadi, kita juga jadi ya. Terus tak cetak. Cetak itu jangan.
Ini itu Leslie-nya bener dah. Kalau ada gua matiin tuh. Mia kita juga jelek mainnya walaupun udah jadi itemnya dia. Aduh si Fanny-nya AFK di akhir-akhir gini, suwe bener. Gua split boost aja lah. Mati dia mati. Back dulu ya, back dulu ya. Mana 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 musuhnya mana? Mantap, kita sudah menciduk Leslie-nya yang sakit nih. Ini telet yang jadi PR gan. Bener, retail itu yang jadi PR. Sedikit susah ya makai retail, retailnya GG nih. Dah back. Mantap nih. Kita bakalan split boost aja ya lah. Kalau ini an mah nungguin dia mah sayang sayang. Ya Allah, base-nya hancur. Kalah kita gara-gara musuhnya GG tim kita noob ya gan ya. Oke kan, untuk video kali ini tuh ini itu aja ya. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat ya. Jadi inti daya natalnya itu lebih enak untuk nyiduknya ya. Minusnya itu karena kita nggak bisa mukul tower kalau kita lagi invisible atau menghilang ya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki bugnya ya, sama pas lagi ngilang tuh abis skill 2 di semak-semak kita nggak bisa ngilang, bener itu yang udah saya rasain bolak-balik loh. Ini kita tadi kalah mulu, asalkan kalian tahu kan ini timnya begini-gini semua, bener. Nah, gua bakalan report si Martis sama si Laylanya. Ih, nggak jelas banget tuh orang, kacau sih dia nih, matinya banyak banget, meledak nggak ada asis-asisa pisan dia kan. Ya oke kan, untuk video itu apa coba, video ini kal itu aja, nah gitu baru video ini itu aja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next video kan, and bye 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 bye.